DC tak berkutik saat petugas unit reskrim Polsek Merbau Mataram Lampung Selatan tiba-tiba muncul di rumah dan langsung menangkapnya. Ia kemudian dibawa untuk menjalani pemeriksaan atas kasus asusila yang menjeratnya. Rupanya pria 27 tahun ini ditangkap atas tuduhan melecehkan istri tetangganya. Padahal pelaku DC sendiri sudah memiliki istri. Pada saat itu, istri daripada pelaku tidak berada di rumah dan bertemu dengan pelaku. Dengan seketika itu, pelaku menarik tangan daripada si korban. Saya lihat dia pakai celana tidur, membaju tidur. Timbulah niat saya, Pak, nafsu melihat dia, Pak. Terangsanglah saya, Pak. Tersangka kini terancam dijerat pasal tentang perbuatan cabul dengan hukuman 9 tahun penjara. Dari Lampung Selatan, Andres Avandi, iNews melaporkan.